Uang tabungan murid SD di Pangandaran tak kunjung cair. Seorang janda berusia 57 tahun sedih dan kebingungan membeli seragam sekolah anaknya. Janda ini bernama Ibu Armilah, warga Dusun Binangun RT September 03 Desa Kondang Jajar, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Armilah memiliki anak paling kecil bernama Ibrahim Alkalipi yang baru keluar sekolah di SD Negeri 2 Kondang Jajar, dan saat ini, Ibrahim harus melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP dan tentu membutuhkan biaya untuk membeli seragam sekolah dan alat tulis lainnya. Untuk membeli kebutuhan sekolah tersebut, kini Armilah mengharapkan uang tabungan yang mandek di SD, terakhir nagih ke pihak sekolah waktu kelulusan anak. Tapi, uangnya belum ada, ujar Armilah kepada tribunjabar.id di depan rumahnya, Jumat, 30 Juni 2023, pagi. Menurutnya, total uang yang ditabungkan anaknya di SD Negeri 2 Kondang Jajar yaitu sekitar 2,2 juta rupiah. Itu, untuk biaya anak saya melanjutkan sekolah di MTs Kondang Jajar. Kan, harus beli baju seragam sekolah, baju olahraga sama baju pramuka, katanya. Sementara dengan kondisinya, Armilah bukan hanya sebagai seorang ibu tapi harus juga menjadi seorang ayah. Suami saya sudah meninggal 8 tahun lalu. Jadi, saya cari uang sendiri, ucap Armilah. Tiap hari ke sawahnya, Ibu? Untuk beli apa, Bu? Beli baju seragam. 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 Pramuka. Olahraga. Jadi untuk beli pakaian itu. Sekolah di mana, Bu? MTS mana, Bu? MTS Kondang Jajar. Kondang Jajar. Berarti meneruskannya ke MTS. Ya? Gusti sing dijantankan eta tabungan masih dikaluarkan sing cepet-cepet gitu, sing cepet-cepet keluar kamu biasa sekolah gitu, kan? Sabar ya, Bu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.